Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pemalang berkaitan dengan semakin merebaknya penyebaran virus corona yang dihadapi oleh dunia dan khususnya bangsa Indonesia, maka saya berharap dan memohon kepada saudara-saudara saya yang di perantauan mengurungkan dulu niat untuk mudik atau pulang kampung. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud nyata dari bantuan kita memutus mata rantai penyebaran virus itu. Jadi himbauan ini bukan menyepelekan atau meniadakan ajaran agama untuk bersilaturahim, tetapi karena situasi dan kondisi negara kita dan dunia pada umumnya dewasa ini begitu mencemaskan, maka kerinduan kepada keluarga bisa dilakukan melalui media-media yang ada, yang tersedia, baik media sosial yang berupa WA, Facebook, telepon, dan lain sebagainya. Pada saudara-saudara saya yang ada di perantauan, mohon untuk mengurungkan dulu niat, walaupun waktunya yang kita butuhkan itu tidak berlama-lama. Dan sebagai manusia beragama, mari samping kita berusaha di samping usaha-usaha fisik, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah usaha-usaha batiniah atau spiritualitas. Kita tidak henti-hentinya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera berlalu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelimuti kita bersama.